Pilihlah pemimpin yang takutkan Allah, yang minta dibantu menegak kebenaran, yang minta ditegur kalau ia bersalah, yang tidak menyebut apa jua jasanya, yang tidak banyak membuat janji manis. Biasanya seorang pemimpin itu ia mempunyai ilmu yang sederhana, jiwanya kental dan juga gigih, dapat pengalaman dari hidup. Kalau kita nak tahu pemimpin yang sejati, ia tak berjawatan pun masih dihormati oleh semua pengikutnya. Pilihlah pemimpin yang takutkan Allah, yang minta dibantu menegak kebenaran, yang minta ditegur kalau ia bersalah, yang tidak menyebut apa jua jasanya, yang tidak banyak membuat janji manis. Biasanya pemimpin yang sejati itu ia tersendiri, ada panduan yang diberi, ada karisma semula jadi mendidik pengikut hingga taat setia, tidak berbelah bagi. Pilihlah pemimpin yang takutkan Allah, yang minta dibantu menegak kebenaran, yang minta ditegur kalau ia bersalah, yang tidak menyebut apa jua jasanya, yang tidak banyak membuat janji manis, yang tidak banyak membuat janji manis, yang tidak banyak membuat janji manis, yang tidak banyak membuat janji manis.